Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rudy di channel Rudy Jaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan cara pembuatan LC atau long kodek ya pada tanaman adenium. Untuk langkah yang pertama yang saya lakukan ini adalah yang harus dilakukan yaitu pemilihan seednya ya, yang akan ditentukan untuk menjadi long kodek ya. Oke, langsung saja biar tidak terlalu panjang videonya. Kita langsung beli seednya terlebih dahulu. Ya. Oke. Untuk pemilihan seed, kita usahakan percabangan atasnya bentuknya sudah bagus seperti ini, dan kita tinggal lihat akarnya saja ya. Namun untuk membutuhkan akar yang dominan lebih ke yang bisa dibentuk long kodek atau di model long kodek, biasanya ciri-cirinya adeniumnya agak kurus gitu. Kalau yang gemuk-gemuk seperti ini lebih cenderung akarnya menyamping ya, jarang yang ke apa namanya ke bawah itu jarang, jadi lebih banyak menyamping, jadi agak susah untuk pembentukan model long kodeknya. Langsung saja kita cabut akarnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita seleksi akar-akar yang tidak digunakan ya. Kita potong. Di sini sudah terlihat bagus sekali untuk long kodeknya. Yang panjang. Oke, langsung saja ya ke seleksi akarnya. Oke ya, ini akar yang tadi, seed yang tadi yang saya pilih. Ini sudah kelihatan akarnya, sudah saya bersihkan akarnya tadi ya. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan atau penyeleksian akar ya. Jadi ini, kita seleksi akar-akar yang enggak kita gunakan untuk long kodek. Kita potong seperti ini. Nah, sebelum setelah bersih ini, sebelum kita tanam, kita perlu juga menyiapkan seperti ini ya, botol minuman mineral, air mineral ya, untuk tempat penampungan medianya ya. Kita isi dulu seperti ini. Padatkan. Bang, ya. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemasangan stiknya ya, atau penyangga. Kita harus pasang penyangga. Itu kita harus lakukan isolasi. Oke ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tanamkan di sini. Dan kita tambah lagi media.
Nah, untuk tipsnya ini karena akarnya masih sangat muda, jadi jangan dipanaskan terlebih dahulu ya. Kita lakukan penyimpanannya di tempat yang teduh dulu sekitar 1 mingguan ya, untuk masa transisinya. Karena akar ini kalau kita panaskan langsung juga tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat nanti akan putus di sini. Jadi kan percuma. Akan ngulang dari awal lagi pembuatannya. Ini karena akarnya sudah bagus, tinggal kita simpen dulu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu nanti baru kita lakukan di tempat, kita taruh di tempat yang panas ya, atau tersinari matahari. Oke. Ya, ya oke, seperti ini hasilnya ya. Ini cara pembuatan, proses pembuatan longkor dek ya. Setelah itu kita tunggu sampai akarnya ini membesar ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe untuk mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.